Siapa yang di finish dong satu orang? Iya, Ibu nyeting. Enggak ada yang tahu ke sini tuh. Kita enggak Sherlock. Woi, Bunhan. Bunhan nyeting, Bunhan. Tuki apa? Medu. Yang mana sampai dan semua.
malam gue bisa mabok. Gue masih gak punya dikit gitu pala gue. Kebanyakan. Iya. Terlalu cepat, kurang kering. Tuh kan kok kata gua juga apa kok koplingnya sulit. Need more low the RPM or need more high? Faster than. Jadi tadi ditanyain speednya mana. Nah, cuman berhubung tadi Ebon ngegasnya enggak nyampe 400 meter. Sementara ini resboknya di setting 400 meter baru keluar speednya. Jadi disuruh ngegas lagi sampai 400 meter biar kelihatan speednya berapa. Gitu, my friend. Ini punyanya Bos Erik, bacang-bacang balap. Nanti kita tanya-tanya nih, apa maksud tujuan dia untuk bikin motor beginian nih? Ya sih. Enggak sih yang masih buat ngeramein atau gimana, kita tanyainnya langsung nanti sama Bos Erik. Oke. Okay? Kilo mati ga lu kilo tuh
Jadi dia lagi minta kuirnya di kecilin. Katanya kalau Superman RPM-nya pas oper-operannya, tapi kalau misalkan enggak Superman butuh lebih kering lagi. Jadi dia minta dikeringin, lagi diminta dikeringin. Jadi bukan ada maksud ngeden-ngeden gitu bukan. Mamenya kena blok, maka pengen besar. Besar. Tadi udah diganti spuirnya, terus dicoba. Nah, ini lebih enak, motornya lebih enak. Nah, sekarang lagi dicoba lagi untuk ganti gear. Berapa itu? Bang, gearnya dinaikin, diturunin, apa ditelan? Inggris gak bawa ya? Naik. Dinaikin? Ditelan. Ditelan? Diinjak. Diinjak. Oh, iya. Lehernya diinjak. Eh, buset, patah. Itu dulu pinjam. Itu berapa emang? Dua-dua. Yang ini lah. Ada risiko patah toh ini. Orang punya dia enggak ada mur bawahnya. Nutup mat. Motornya kok sekali lagi.
Waduh, seharian gue bersama Koko Erik. Wah, kalian pasti udah kenal dong Koko Erik nih. Bacang. Kemarin lagi rame banget nih yang punya motornya Bacang Balap. Bacang Balap. Wah, gue biasa manggilnya Erik sih. Erik. Soalnya gue manggil lu bukan Ergus. Iya. Acien. Acien. Nah. Nah, bingung kan lu? Bingung kan lu? Gue manggil dia Erik, dia manggil gue Acien. Nah. Dan gue kasih tahu clue-nya, kalau orang manggil gue Acien berarti itu teman lama gue. Orang yang kenal gue udah lama. Kalau orang yang kenal baru pasti taunya Fergus. Fergus, iya kan? Jadi ini ngobrol-ngobrol nih, mungkin kalian udah tau lah, Koko Bacang ini atau Ko Erik ini kan udah banyak juga teman-teman udah pada kenal lah, bahwa owner dari Bacang Balap. Ya. Nah, cuman banyak juga yang nggak tahu nih, karena gue sering baca tuh kok komen-komen netizen. Rame. Rame, eh? Katanya Bacang Balap itu anak baru kemarin. Wah. Gak apa-apa lah kita dibilang. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Biarin aja. Biarin aja ya. Biarin. Tapi sebenarnya gue sama Ko Erik ini kita pernah satu lintasan ya kok. Iya. 2003 lah itu. Luatak Poswan tuh. Luatak Poswan masih zamannya Poswan standar. Standar. Waktu itu ya masih rame Poswan standar. Jadi kita pernah satu lintasan. Artinya kita pernah balap zaman itu. Barang. Nah, Ko Erik dulu badannya nggak segede gini. Kurus. Kurus dulu badannya. Rambutnya juga nggak panjang begini. Yang pirang gitu. Pirang. Zaman dulu lah. Iya zaman dulu lah ya. Makanya zaman film apa itu? Ya? Tamingsa. Oh, iya. Tamingsa. Meteor Garden waktu itu. Jadi sebenarnya Koko Erik ini yang gua kenal tuh sejak tahun 2000-an, memang dia udah main motor ya. Jadi kalau misalkan my friend atau teman-teman bilang Koko Erik itu baru main motor, kalian salah. Tapi Koko Erik semenjak main motor terus dia sempat hilang, dia membangun kerajaan. Siapa? Jadi DJ ya. Jadi DJ kan? Bikin klub. Jadi bikin klub, restoran. Di restoran, apalagi dia sempat buka bengkel kan? Dia sempat buka bengkel juga. Disupport sama Ko Felix. Ya, disupport sama Ko Felix. Iya, dulu. Waktu zaman lu balap dulu tuh masih sama Ko Juju ya? Ko Juju. Ya, Juju. Seker, Yamaha Seker. Yamaha Seker. Kalau kalian ngikutin Yamaha Seker itu dulu ada di Harlan, Komalame. Ada Valentino, Valentino ya kan? Dubu. Nah, Doni Bono. Doni Bono, ya. Doni Bono. Ini salah satu pembalapnya juga, gitu. Jadi pemula, pemula ya. Lu kan sidit mereka kan? Iya, mereka sidit. Kita mulanya. Pemula, karena mereka udah mulai kita baru balap. Baru balap gitu. Jadi sebenarnya orang lama lah. Nah, kita balik lagi nih kok. Ini lu apa namanya bikin Bacang Balap ini sebenarnya tujuannya apa nih kok? Apa nih? Lepas kangen aja sih. Hah? Lepas kangen lah. Lepas kangen ya. Awalnya gua kangen main dua tak sebenarnya. Oke. Okay. Kan udah main empat tak lama tuh. Lama. Di kita 5 TP ya, gitu kan. Drag juga 5 TP terus. Kangen main ninja kayak seru juga nih. Kayak seru juga ya. Iya, terus kenal sama Hanhan, Tekno. Tekno. Isengnya bosan mori buat harian sebenarnya kan. Enggak buat balap. Enggak buat balap ya. Ya jadi kayak ngeliat yang pada bikin ya udahlah. Seru ya buat seru juga kan. Gua awal mulanya juga liat yang balap di Thailand sih. Oke, balap di Thailand yang itu yang triggernya tuh. Iya, yang bikin gua pengen banget gua bikin motor tuh sebenarnya. Dari Thailand itu. Dan itu banyak banget teman-teman gua juga yang tadinya dulunya suka dua tak, terus dia udah sekarang punya motornya Nuvo yang kayak gitu-gitu, tiba-tiba dia pada beli ninja semua. Iya, jadi mahal kan? Jadi mahal. Waduh, berarti berhasil motornya. Berhasil. Berhasil banget. Sekarang banyak banget yang mesin-mesin dari Thailand juga ya banyak. Ya kotoran kan dari zaman dulu emang udah banyak kita beli ya, cuma sekarang kan bikinan Tekno nggak kalah Indonesia juga nggak kalah kan gak. Jadi nah sekarang lu dari awal iseng-iseng lagi dan kita akhirnya ketemu lagi ya main satu lagi satu bengkel ya. Jadi satu bengkel padahal udah cukup lama ya lama lah tahun
udah belasan tahun ketemu sih. Cuma sekali-sekali di track dulu kan. Di track, iya. Dia sibuk dengan membangun kerajaannya, yeah. Gua sibuk dengan lu masih balap kan, terus masih bikin itu kan Air 59 kan. Iya, masih balap bikin tim ya. Kayak gitulah dan kita akhirnya ketemu lagi di sini dan sekarang nih bacang balap motornya udah jadi. Sekarang udah. Target kita apa nih? Tinggal balapnya doang nih. Tinggal balapnya doang. Podium lah. Harus podium ya. Biar netizennya enggak banyak bawel-bawel. Tapi ya namanya balap ya. Jangan-jangan ngadu domba lah. Iyalah gitu my friend. Jadi kitanya baik-baik aja. Betul. Jadi berantem ntar. Jadi berantem ya. Iya. Enak gak sih kan? Iya, padahal kita enggak ada masalah apa apa sebenarnya. Enggak ada masalah. Apalagi kita kayak gini ngumpul rame-rame. Ngumpul ketawa-tawa. Iya. Bercanda-bercanda. Iya. Ya kan seru-seruan aja lah. Lu kalau bikin motor ini tujuan apa sih? Silaturahmi atau emang untuk serong-serongan gitu? Enggak sih. Enggak ada emang, kan? Iya. Hobi passion gimana? Ya. Enggak bisa hilang. Seneng ya. Seneng. Ah ya itu. Jadi seneng bukan karena kita mau apa namanya? Nunjukin siapa enggak. Sama sekali enggak, gue emang bikin motor awalnya enggak gitu sih. Emang gue emang suka banget. Iya. Nah, gitu my friend. Jadi orang emang kita ya kok Erik juga dia itu udah dari muda emang udah seneng motor. Gue juga kebetulan dari gak muda bisa hilang motor. Lah itu. Dan itu enggak bisa hilang. Nah, my friend juga pasti ngerasain lah hal ngerasain. Itu. Kan? Jadi kalau orang yang seneng motor dari hati, biasanya itu dia akan terus dan pengennya semua ya silaturahmi aja. Bertemanan sebenarnya. Ya, bertemanan aja. Main motor gini ngapa nyari musuh? Bener. Ya namanya bertanding ya hal yang wajar. Kalah biasa. Kalau menang biasa lah. Ya, kayak kita balap dulu aja. Iya lah. Balap tuh di dalam sirkuit pok. Luar gitu. Ketawa-tawa. Ketawa-tawa. Alu paling gitu doang. Alu minum. Kalau minum. Kalau kota. Ya, kayak, jadi ya marilah kita bawa dunia balap motor ini menjadi lebih dewasa ya. Betul. Lebih dewasa karena kita jangan lupa kita ada adik-adik ya. Betul. Ya kan? Masih penerus ada, lah, penerus. Ada penerus gitu jangan sampai terjadi ya kayak zaman dulu tuh apa dulu namanya geng-geng motor gitu. Oh iya, berantem geng-gengan. Ya kan pakai kekerasan. Kita mah enggak lah. Ngapain ya kok? Enggak seru ya? Enggak seru. Ya makanya kita harus edukasi sih kok. Betul. Kita harus edukasi netizen ini. Zaman dulu kita balap motor enggak ada Instagram, enggak ada. Ya biasa-biasa aja biasa gitu. Biasa aja iya. Sekarang ya kita harus kita juga edukasi mereka. Betul. Ya kayak lu ini kan terkenal nih, bisa edukasi mereka. Ya channel-nya kan udah terkenal. Enggak lah, sama-sama maksudnya yeah. Kita sama-sama saja dikenal. Ya pengennya mengedukasi aja bahwa yeah. Main motor itu kita berkompetisi di lintasan aja. Biasa aja. Biasa sebenernya. Aja. Ya kayak besok nih rencana lu ikut balap ya? Ikut di Budisa. Di Bodesa bakalan main. Di Dewa juga main kan? Di Dewa kan kita main. Ya lu juga bareng kan? Main, kita bareng. Main. Nah, ntar motor kita juga akan ketemu. Iya betul. Kan? Iya. 59. Gua standar bebas. Standar bebas kan? Iya. Ya kan ada motor Oboy juga. Oh iya, Oboy standar bebas ya? Iya, standar bebas juga. Pasti akan ketemu ya kita. Enggak apa-apa, kan kita bawa sama bengkel. Iya, seru-seruan gitu. Seru-seruan aja, yang penting balap udah happy lah. Betul, yang kayak gitu. Podium itu bonus menurut gue sih. Betul, betul itu banget. Bonus. Jadi ya sini mungkin juga sekalian gue mau klarifikasi aja sih mungkin ada orang ya tapi kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Iya nggak kan? Bisa lah. Oh ya pasti gak lah. Nggak bisa nggak ya? Bisa. Nah, cuman secara garis besar bahwa ya, kita ini semua juga ya baik-baik aja gitu. Kita pengennya yang positif-positif aja. Betul. Gitu. Kalau misalkan ada teman siapa mau ngajakin sparring ya kita juga welcome aja. Welcome ya, aja gitu. Nggak masalah juga masalah nominal enggak ya. Lah, yang penting masalah. Bener-bener mau. Sportif lah, ya, sportif ya, sportif dong, harus sportif. Ya sama-sama cocok regulasinya. Fair lah, sama-sama sesuai. Nggak ada dirugikan, nggak ada diuntungkan lah. Sama, karena tujuan kita adalah pengen ngetes motor. Oh tuh, ngetes motor. Ya sama siapa lagi kok nggak masalah. Iya, kan? Akhirnya kemarin kan jadi bikin lawan tekno mainnya. Karena nggak ada lawan. Iya gitu, dan kita juga pengennya netizen itu juga jangan terlalu ganas-ganas sih. Iya. Jadi ada opini, jadi ntar orang jadi malas sama nama tekno gitu kan, karena netizennya ngegas. Iya. Kan. Dan itu mereka suka kayak gue dikirimin tadi belum lama apa video motor gue dimasukin ke TikTok atas nama Tekno Tuner. Dibilang itu apa mana yang memanjerin segala macam gitu gitu. Terus gue bilang Tekno Tuner nggak ada, ya han Tekno Tuner nggak ada TikTok kan? Ada, tapi nggak aktif, maksudnya iya, jangan, tapi yang baru posting belum lama motor gue yang baru, iya. Diposting kayak gitu, diposting, iya, padahal nggak ada ngomong, padahal nggak ada ngomong apa-apa, dikira kita gitu, kan sebenarnya bukan, sering banget kayak gitu, sering. Nah itu juga satu lagi netizen juga buat my friend mungkin yang sayang sama kita, kadang-kadang ngebelain kita ya kan, nah ngebelain itu kita terima kasih ngebelain, boleh, makasih boleh, banget kan? Gitu, pendukung nah, boleh lah, supporter namanya kan, iya, tapi kadang kita butuh juga mereka kan, betul, kadang-kadang netizen itu juga kita nggak tahu, kadang-kadang berkata kasar itu sebenarnya pendukung kita yang benar-benar sayang sama kita, atau ngadu domba, atau ngadu domba, betul. Yang musuh kita yang nggak suka sama kita untuk mengadu domba, iya, gitu. Ntar dianggapnya jadi
satu orang dianggap semuanya. Iya, gitu betul. Makanya kalau kalian merhatiin nih, orang banyak komen-komen yang negatif-negatif, biasanya gue nggak pernah mau balas kok. Gue juga nggak mau balesin sih. Iya kan? Nah, itu adalah bukti bahwa kita tuh sebenarnya nggak mau ngeladenin gitu. Kita mau hapus. Toksik sih malah. Iya, kita mau hapus, bisa sebenarnya mau bisa, hapus. Bisa, biarin. Cuman, ada orang yang memang bukan, nggak masalah buat kita maksudnya. Nggak berhasil buat kita, iya, ngadu domba gitu. Betul. Ya, kayak kemarin DMG gue bilang, motornya bakar aja kalau nggak berani main gitu. Gue kan kenapa urusan motor-motor gue, kenapa gue yang bakar? Iya. Duit-duit gitu. Ya kan? Terus sedangkan dia juga bukan pihak manapun. Iya. Gitu loh. Ya, dia nggak bela siapa, nggak bela siapa, cuman ya karena haters aja. Haters aja? Iya, haters aja gitu. Kayak nggak suka aja gitu. Sirik lah, sirik. Sirik ya? Iya. Jadi ya kita juga buat teman-teman yang kayak gitu itu mending kita nggak usah diladenin ya. Ya. Yang kalian tahu, misalkan orang ada yang ngejudge kita atau biarin kita, aja. Biarin aja lah. Toh kita juga nggak ada ruginya juga kok, biarin aja. Gitu ya, biarin aja. Yang kita nggak usah urusin lagi, kita pusing juga. Mikirin motornya pusing ya kan? Mikirin omongan orang lagi ngapain? Iya. Capek. Betul betul ya, karena itu karena kita menyukai otomotif roda 2 ini karena dari hati ya. Dari kan? Hati emang kita mau main motor sejauhnya, bukan buat mau nyari musuh, buat bukan buat tunjukin gue siapa nih, gitu enggak juga sih. Ngapain yang kayak gitu ya kok? Kayak ya gue bersyukur ya, kagum gue rame itu ya gue juga nggak nyangka juga kan seviral itu gitu kan. Iya. Ternyata emang viral ya, ya puji Tuhan gitu kan, bagus kan. Iya bagus. Bukannya jadi kita jadi arogan nggak juga? Gue mana pernah gue bilang gue buat nyari musuh, nggak pernah sekalipun. Nggak pernah gue nyari musuh. Iya. Sampai gue bilang udah gue nggak main bapian deh, gue resmi aja udah gue bilang. Resmi aja. Iya. Kayak IDW sih semua mainan deh gue sama. Mau ngomong gak harahan kemeng gitu. Jadi 2024 ini resmi nih? Kayak mendingan resmi aja lah. Iya kalau emang ada mau ya bikin-bikirin. Tapi gue kayak mungkin akan fokusnya ke bapak resmi aja. Resmi ya? Tapi kalau misalkan ada yang mau nyeting-nyeting ya monggo. Boleh, monggo aja monggo. Ya buat ada main hari Senin gitu. Betul. Kan. Dan juga menurut gue kalau nyeting itu bisa mempercepat apa namanya? Riset. Pengembangan motor. Riset, jadi, ya. Balap itu kan setahun paling cuma 5 kali. Ya, paling dan jauh-jauh kan 5 kali. Jauh-jauh 5 kali. IDC juga paling 5 kali, iya. Dan itu jaraknya jauh-jauh. Jauh-jauh. Kan? Jadi kalau 1 tahun 10 kali mungkin kurang ya kan. Semakin sering kita bertanding. Iya, biar enggak bosan lah. Iya. Enggak bosan. Betul sih tujuannya kayak gitu. Jadi ya kalau belum menang juga gua enggak terima uangnya, makan-makan. Iya, kita makan-makan, ketawa-tawa, bukannya jadi anggap orang kita nyari duit di taruhan loh, enggak, jangan salah ya. Takutnya pokoknya kerajaannya gede. Takutnya orang mikir kan kita nyari duit di motor ya juga. Kita happy-happy aja kok. Happy aja ya. Malah lombok ya. Udah taruhan enggak dibalikin duitnya gitu, kan. Iya, lombok lagi. Ya, biasa itu mah enggak apa-apa lah. Biasa ya. Yang penting kita seneng lah. Betul. Kita nyari happy-nya, nyari senangnya, nyari silaturahminya gitu kan. Kayak ini ada tamu dari Medan ya. Yeah. Medan, terus ada dari Thailand kan, ada dari Ye, Embon. Kenal jadi kenal. Bro, ya. Kalau kita ke Medan juga pasti kan ditemenin. Betul. Kita cari teman lah ini mah. Betul. Apa nyari musuh, capek. Capek kok. Capek. Udah tua, aduh. Mending kita happy-happy aja kita. Berantem sama pinggangnya kita encok loh. Aduh, udah jangan deh. Motoran aja. Tapi happy udah. Iya. Tenang gitu karena enak kayak gitu, enak kayak gitu. Aduh, kok tapi anyway thank you banget nih hari ini ya. Sama-sama. Thank you juga dong. Udah di service habis, seru-seruan bareng kita habis nyeting di Pik ya, iya, di Pik. Extension Pik. Extension Pik berkat Ko Erik juga. Kebetulan Ko Erik ini ada saham di Pik jadi bohong. Jadi bukan. Kan dulu kan nomado, Pak izin ya, Pak. Saya mau pakai tempat ya, Pak. Gitu. Kebetulan kan saya ada beberapa outlet di sini, terus kenal juga sama orang-orang pihak manajemen lah. Dan Stayu. Oh, dan kebetulan ya. Tempat itu yang mau akan dipakai balap juga. Okay. Balap mobil kan. Balap mobil sih. Iya. Terus tadi ditawarin malah mau enggak bikin balap motor. Mendadak-dadak ya. Enggak boleh tuh. Join ya. Iya dong. Bareng-bareng. Ya udah dimintain. Udah ya? Udah. Bareng-bareng ya? Ayo. Sama-sama ya. Iya, boleh kita tuh. Kita gotong rame-rame. Nah, iya. Mendadak-dadak 3 karena teman-teman my friend semua yang di Jabodetabek berharap mendadak-dadak di Jakarta. Di Jakarta. Boleh, itu bisa banget. Kalau dulu kita bikin di Jogja kan? Jogja dan mereka kejauhan. Dia berharap ada kesempatan untuk meramaikan mendadak drag 3 di Jabodetabek. Dari kemarin tahun lalu setahun itu gue nyari tempat enggak dapet kok. Boleh sini lah. Dan mari kita telepon tadi. Harusnya boleh ya? Iya, kita telepon benar. Mantap. Om Boy, nanti kita bareng-bareng Om Dito, kita bareng-bareng. Nah, iya tuh. Ya, semuanya yang ada di Techno Tuner, Om Dior juga welcome, kita bareng-bareng. Terus ada GG. GG sama siapa ya? GG. GG, Bang GG. Red Bull ya motornya. Red Bull motornya. Ayo kita bareng-bareng meramaikan, memeriahkan ibu kota biar makin apa namanya? Rame lagi lah. Lagian juga mendadak drag apa?
Fritters lagi nggak ada nih kok. Iya, oh nggak ada? Iya lagi nggak ada karena lagi pemilu kan. Oh iya iya Kemayoran ya. Kemayoran lagi sibuk polisi. Tidak terlalu marah ini malah. Lagi pada sibuk. Iya benar. Jadi nggak bisa dipakai tuh? Bisa ya? Bisa, bisa. Wah, banget. Udah dimintain malah. Mantap banget nih kok. Mantap lah. Kalau di sini kita bikin acara-acara yang seru ya. Jakarta. Jakarta. Tik lagi ya. Tik. Ya. Jadi nih kok? Jadi lah. Mantap. Oke, my friend, kalau gitu. Siap, my friend. Kalau gitu, terima kasih banyak kok. Sama-sama, sama-sama. Ini jamuannya okay. Dari Sintasan, makannya juga di sini istimewa banget. Kita makan Padang the best. Enak Padangnya. Padang yang mantap ya. Mantap. Padang yang mantap, semuanya mantap pada happy. Happy semuanya. Ya beginilah kebersamaan kita. Keluargaan. Ngumpul dan ini benar-benar bikin kita kalau lagi ngumpul gini lupa akan masalah-masalah, lupa akan utang-utang. Iya. Kalau pulang beringat aduh cicilan. Ayo my friend, mudah-mudahan mendadak track 3 jadilah, semoga ini ya, kita ramaikan, kita jadiin lah. Kita jadiin, mudah-mudahan, pokoknya dukung terus dan pokoknya jangan lupa untuk dukung, follow Instagramnya Bencang Balap. Siap ya. Ada YouTube juga gak? Belum ada nih. Belum ada? Baru mau bikin. Mau bikin? Bikin. Oh, oke, meramaikan lagi. Iya. Boleh bikin aja kok. Iseng aja. Gak apa-apa. Oke, nyari videografer dulu. Iya, boleh. Kalau mau ngelamar boleh? Ada kok. Hah? Oh, tarik aja. Jangan. Langsung giliran sini. Iya, ntar gue banget. Gak mau begini-begini lagi dong, ngevlog-ngevlog lagi dong. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak. Thank you semuanya. Terima kasih banyak. Thank you banget kok. Bye. Thank you. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga follow akun Instagramnya Bacang Balap. Bacang Balap 17. Bacang Balap 17. Dan kita dukung terus untuk meramaikan, memeriahkan dunia drag bike Indonesia. Oke, terima kasih banyak, Mepet. Kalau itu gue ngucapin, bye-bye. Ayo, jangan lupa.